Muazzin Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam didobat Johan Tilawah Al-Quran Braille MTQB 2022. Muhammad Syafi Izzuan Muhammad Suhaini, 22 tahun, menewaskan 5 peserta OKU penglihatan yang lain bagi kategori lelaki. Muhammad Syafi Izzuan yang dilahirkan kurang upaya penglihatan berkata dia mengambil masa hampir setahun untuk belajar kod dan mengingati titik Braille yang agak mencabar. Sebelum ini, Syafi Izzuan pernah menjuarai kategori sama pada 2019 dan 2021. MTQB 2022 dianjurkan Yayasan Makfirah YM bersama Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia PERTIS. Program itu mengetengahkan 5 kategori yang dipertandingkan, iaitu tilawah Al-Quran kategori lelaki dan wanita, hafazan kategori lelaki dan wanita dan tilawah Al-Quran saudara baru. Usaha PERTIS sendiri melalui projek Al-Quran memperkasakan mereka yang ada cabaran penglihatan ini, rakan-rakan kita ini, dan untuk memahami Al-Quran. Sebab Yayasan Makfirah ini bermula dengan Al-Quran, sabar Al-Quran yang biasa. Tapi bila bertemu dengan PERTIS, kita kembangkan lagi dengan projek sabar Al-Quran Braille, yang mana memang fokus untuk kita bangunkan rakan-rakan kita yang punya masalah penglihatan ini untuk sama-sama dan bersama dengan orang yang celik yang lain dan untuk memahami Al-Quran dan membaca Al-Quran dan juga mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan PERTIS buat gerakan untuk mencari kelompok-kelompok OKU penglihatan yang tersisih daripada pendidikan ni. Dia orang duduk di tepi-tepi di tepi kampung dan tidak diberikan pendedahan dari segi even solat pun kadang ada yang tak tahu dan sebagainya. Jadi dengan kemasukan PERTIS dan dibantu oleh Yayasan Makfirah, alhamdulillah mereka ni kita bawa keluar dan kita bagi pendidikan Al-Quran dan alhamdulillah tengoklah hasil dia sekarang ramai peserta dari Sabah dihantar untuk menyertai MTQ. Majlis penutupan ini disempurnakan pengarah kanan bahagian dasar kemajuan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Dr. Muhammad Yamin Ismail.